Ini maksudnya? Iya. Wah, mobil baru nih. Iya dong. Oke, ini banyak nih. Yuk. Silahkan duduk. Oke. Jadi apa aja nih Pak yang bisa dipasang mobil saya? Wah, oke nih ya. Pertama, ini head unitnya, ini medianya Android. Tapi karena mobil kamu itu aslinya belum digital, jadi tidak bisa pakai. Aslinya tidak bisa masuk di sini. Tapi ini OS-nya ada Android. Ada Android 7.0. Ini sama layarnya IPS juga. Seperti sampai seperti yang kemarin. Oke, ini bisa connect smartphone juga? Bisa dong, semua sama. Bisa ada powerlink segala macam. Ada mirroring, Bluetooth, semuanya komplit. Ini ada WiFi. Terus yang selanjutnya saya akan kasih kamu kamera 360 atau kamera APM, bisa biar parkirnya jelas. Jadi sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang bisa terlihat jelas. Nah, bagiannya ini kita semua molding. Jadi bukan universal seperti jual-jual di pasaran yang harus dibor-bor apa segala macam. Ini kita molding udah fix semua, kita plug and play dan socket to socket. Jadi mobil saya aman ya Pak? Aman, warantinya juga aman karena kan nggak merusak kabel sama sekali kan. Oke, lalu untuk belakang saya kasih headrest seperti ini, headrest monitor. Ini juga Android headrest monitornya. Juga. Jadi untuk penumpang belakang lebih jelas nantinya kan. Betul. Ini bisa dari video depan ke belakang juga bisa atau independen. Bisa. Ini Android juga OS-nya. Touchscreen juga Pak? Touchscreen pastinya touchscreen. Ya mas kan touchscreen Bu. Oke, selanjutnya. Ya. Kamu kan hobi nih sama musik nih audio ini. Iya. Nih, upgrade pakai ini aja, amplifier digital ini, Osway. Pakai suara yang enak ya? Betul, bisa 2 kali lipat dari suara standar. Ini tinggal colok, plug and play, semua kabel-kabelnya plug and play. Sama, tidak rusak soket saya, tidak rusak original mobil soket to soket ya. Oke, mobil kamu pastinya nggak ada itu yang namanya power up di power window kamu. Jadi, otak turun langsung otomatis, atau naik otomatis. Nah, ini juga kita kasih modul ini, 7 Auto. Jadi bisa, nanti juga ada, ini juga ada modul untuk mengunci otomatis, speed lock. Jadi kamu jalan berapa, kecepatan berapa, nanti akan terkunci. Berarti nggak takut kembalinya? Betul, kamu lupa mengunci kan, itu bisa dibuka, ini nggak langsung terkunci. Oke, untuk keamanan juga, ini nanti saya akan pasang DVR, APT mereknya. Ini DVR ini taruh di kaca spion depan ini untuk merekam depan. Nanti ada kamera belakang juga taruh di belakang. Jadi amit-amit nih kalau kamu tabrak, kamu nggak salah segala macam, kamu tinggal play lagi playback di sini. Bisa. Kamu playback yang salah siapa segala macam untuk asuransi kamu atau untuk polisi ya bisa. Ya ini namanya DVR. Lalu untuk cewek ini biasanya dia susah kan untuk urus mobil apa segalanya. Pagi-pagi kamu starter, kamu lihat kondisi mobil kamu empat-empatnya kempes apa enggak. Saya akan pasang ini TPMS. Apa? Tire pressure monitor. Jadi tekanan ban kamu di keempat ban itu akan tampil di monitor ini. Integrasi di monitor ini. Ini alatnya. Jadi saya nggak perlu cek manual lagi. Nggak gitu. Usah ke toko tukang ban pinggir jalan. Bang ini kempes apa enggak? Kamu bisa lihat aja di sini. ESC-nya berapa ya dari itu. Nah untuk subwoofernya saya akan bikinin custom seperti ini. Wah 10 in. Nanti aman. Jadi tidak terlihat sama sekali. Oke, dengan subwoofernya LM Audio. Oke, LM Audio. Ini barang warranty kita dari kita juga, jadi nggak kamu nggak usah khawatir. Mantap kan? Suara bassnya. Anak muda biasanya kan, wah sudah mantap. Betul. Betul.
di mobil. Jadi betah ya, turun di mobil terus. Nah, kamu kan sering kesulitan tuh buka pintu belakang tuh, berat kan? Kita akan berikan ini, kita akan pasangkan power back door untuk di mobil kamu. Jadi tinggal pakai switch aja, dia akan terbuka, tutupnya pakai switch. Atau bisa pakai remote original mobil kamu. Jadi nggak perlu capek-capek. Nggak perlu ngebanting pintu belakang. Oke? Okay? Jadi berapa hari nih Pak, saya tinggal mobil saya? Berapa hari? Ini hitungan jam, kamu tunggu aja sebentar. Bentar banget nih, Pak. Iya, ini semuanya kan saya bilang tadi kan plug and play, soket to soket. Jadi nggak menggunakan waktu lama. Tidak memerlukan waktu lama. Oke, kamu tunggu aja sebentar ya. Tadinya kan kamu bukanya setengah mati nih, tariknya nih atau tutupnya kencang kan, sekarang kamu tekan aja tombol seperti ini, tombol bukanya. Nah, ini bukan magic nih, ini gak perlu tarik-tarik. Betul ya. Oke, tutupnya juga begitu, kamu tinggal tekan yang di sini, di sini, betul? Oke. Udah, langsung lock. Atau kamu bisa buka dari sini. Tekan 3 kali di sini. Coba silakan. Nah, berbuka kan? Iya. Tutupnya juga demikian. Betul. Oke, kamu tutup sekarang. Saya kasih tahu safety-nya ya. Lagi, 3 kali mati. Nah, begitu ada halangan, kamu gak usah takut, dia langsung balik kembali. Ya kan? Betul. Silakan tutup lagi. Oke kan? Ini baru satu. Apa lagi nih Pak? Lanjutnya. Nah ini kameranya kita udah pasang di sini. Ini molding jadi nggak ngerusak original kamu. Nanti saya simpan. Ya, kamera 360. Betul, kamera 360-nya. Ini molding kameranya, udah fix jadi kelihatannya. Untuk kamera depannya juga. Ya. Manis kan? Semuanya molding maling, jadi nggak ada yang universal. Bukan asal ngebor atau pasang kamera aja langsung. Ini mobil saya tetap aman nih. Aman. Semua garansinya mestinya aman. Ya. Nah, ini juga kamera belakang, kamera samping kirinya. Oke, kamu nggak suka? Halo. Ini dia multimedianya, plug-in dengan Android OS 1. IPS panel, capacitive touchscreen segala macam. Ini sama kan? Keren kan ini kan? Lebih enak sih, Pak. Lebih enak. Ini WiFi, kamu tinggal download aplikasi yang kamu suka, apa seperti GPS atau musik atau streaming YouTube segala macam, tinggal di sini, tinggal tethering pakai handphone kamu aja. Oh, berarti ini bisa langsung connect sama smartphone saya? Bisa langsung. Terus kamu dengar suaranya kan lebih bagus kan sekarang kan daripada yang sebelumnya sih. Iya, ya, lebih enak sih. Betul, ini kita kan tadi pakai amplifier MOSFET kan, langsung kita udah set mic suaranya ya.